Halo guys, saya Lady Kreatif. Dan hari ini saya mau nyobain HP baru dari Realme. Realme XT. Yap, HP dengan kamera monster memiliki resolusi hingga 64 MP. Kira-kira seperti apa detail yang dihasilkan dari HP kamera Realme XT ini? Tapi sebelumnya saya ingetin buat kalian yang pengen beli HP dengan harga paling oke, kalian tinggal datang aja ke Imago Seluler. Dan jangan lupa ya, pencet tombol subscribe-nya. Sebelum kita tes kameranya, kita intip dulu desain dan kualitas material dari Realme XT ini. HP ini memiliki ukuran yang pas, enak digenggam dan bentuk lekukan pada tepian yang nyaman. Kalau untuk yang warna putih ini sih, menurut saya agak-agak mirip sama Oppo A5 2020. Tapi beneran, HP ini kelihatan keren banget. Apalagi layar dari Realme XT ini udah pakai Super AMOLED dengan resolusi Full HD+, dan in-display fingerprint. Mantep kan? Kapasitas baterainya jumbo, dengan disertai VOOC Fast Charger 3.0. Bikin saya nggak begitu khawatir kehabisan daya baterai saya digunakan seharian, maupun harus nunggu ngecas yang berlama-lama. Sekarang kita lihat dulu spesifikasi dari Realme XT. Kalau kemarin Realme X udah muncul duluan dengan konsep pop-up kamera, tapi untuk si Realme XT ini hadir dengan kamera model Pony. Tapi bukan di sini istimewanya. HP ini memiliki quad kamera dengan resolusi hingga 64 MP. Wow, pasti jumbo banget ya ukuran gambarnya. Dan tentunya dengan resolusi ini harusnya jadi saingan buat Redmi Note 8 Pro. Untuk fitur kameranya sendiri cukup lengkap. Berikut mode untuk mengaktifkan kamera 64 MP-nya. Dengan resolusi segede ini juga bakal rakus memori, guys. Nah, di sini kita nanti bakal nyobain sedetail apa kualitas foto dan video yang dihasilkan saat kondisi pencahayaan normal maupun saat kondisi low light. Oke deh, nggak usah lama-lama. Sekarang kita lihat yuk hasil foto dan video dari kamera HP Realme XT. Saya Lady Kreatif, sampai ketemu di video berikutnya. Halo guys, saya Gani Kreatif dan ini adalah suara asli yang dihasilkan dari Realme XT. Untuk kualitas suaranya kalian bisa nilai sendiri.
Mungkin dari langkah kaki saya juga bisa kedengaran ini.